Dan bahasa mudahnya, soalan mudah, soalan kuis, siapakah tentera terkuat dunia? Lebih kuat daripada tentera Imam Mahdi, lebih kuat daripada tentera Nabi Isa. Ya'juj wa Ma'juj. La yadani li ahadin bi qitalihim, Nabi kata tak ada pasukan boleh mengalahkan mereka. Punya banyak, punya ganas. Macam mana tuan? Bayang. Akhirnya yang membunuh Ya'juj Ma'juj ini, Allah Ta'ala buat turun selemah-lemah makhluk. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Tama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba kami rida Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina kami rida Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula, dan kami juga rida bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan seorang rasul. Allahumma inna amsayna nushhiduk wa nushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita berada dalam sekali lagi di dalam majlis ilmu. Sekali lagi Allah menjemput kita ke dalam rumah Allah. Dan sehinggalah saat sekarang ini, malam ni kita masih dimuliakan oleh Allah untuk hidup dengan dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Jawatan kuasa masjid bagi tajuk 40 hadis akhir zaman. 40 hadis bermaksud 40 jam lah. Jadi saya akan baca sebahagian je lah, dalam 4, 5, 6 hadis macam tu insyaAllah pada malam ni, untuk kita melihat ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada umat akhir zaman ni. Semua Nabi bercakap tentang akhir zaman, semua Nabi bercakap tentang kiamat, semua Nabi dan Rasul bercakap tentang Dajjal. Tetapi Nabi yang paling banyak
diberitahukan oleh Allah tentang ilmu-ilmu ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri sebut, aku yang paling banyak diajarkan oleh Allah. Sebab itu tuan-tuan, tuan-tuan tengok tanda-tanda kecil kiamat yang malam ni kita nak baca dalam 6 buah hadis. Daripada tanda-tanda yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kesemuanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua Allah cerita ke Nabi. Daripada sekecil-kecil tanda yang zahir ataupun yang tidak langsung, sampailah kepada tanda yang paling besar dan yang paling jelas, semua Allah bongkarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan faedah itu diperolehi kepada saya dan kita semua selaku umat kepada seorang rasul yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama. An ummil mu'minin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha qalat innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha fazi'an yaqul لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأسبوعيه الإبهام والتي تليها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث متفق عليه حديثني diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan yang tak faham bahasa Arab pun, yang selalu mengaji hadis, dia tahu hadis ni tentang apa. Bila saya baca tadi, maksudnya dia dengar tu, dia cam hadis ni tentang apa. Daripada Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Yang ni gelaran kepada isteri-isteri Rasulullah yang 11 itu. Apabila mereka digelar ibu orang-orang yang beriman, maka mereka haram dikahwini oleh sesiapa sahaja selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang berlaku. Selepas Nabi wafat, kesemua isteri Nabi tidak dikahwini. Sebab mereka ummul mukminin. Ha, ini ilmu pertama tuan. Ummul mukminin. Kita selalu dengar ni kataan ni ummul mukminin. Tapi kita tak selalu dengar kenapa mereka dinamakan ummul mukminin. Satu. Nama isteri Nabi yang riwayatkan hadis yang besar ini, hadis ni besar. Hadis ini besar dan hadis ini menerangkan juga tentang mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi bagi tahu satu benda yang ghaib. Nabi bagi tahu satu benda yang ghaib yang Nabi dapat sama ada melalui Jibril ataupun melalui direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang Yahudi datang kepada Nabi, wahai Muhammad aku nak tanya soalan. Nabi kata, Nabi renung, Nabi tunduk, Nabi angkat kepala, Nabi kata, sal, tanya. Yahudi pun tanya, wahai Muhammad, apakah yang dia akan dilakukan oleh manusia ketika mana Allah telah menukar bumi ini menjadi bumi lain? Nabi pun jawab. Habis Nabi jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soalan Yahudi ni. Yahudi ni pun pergi. Maka Nabi pun bagi tahu soalan-soalan tadi tidak pun aku ketahui. Seandainya tadi Allah tidak memberitahukan kepada aku. Waktu tu Nabi tunduk saat Allah Nabi tahu mujizat. Ada perkara ghaib yang Nabi sendiri tak pernah tengok seumur hidup dia, tapi Nabi bagi tahu benda ghaib itu kerana yang bagi tahu kepada Nabi sama ada Jibril ataupun Allah Azza wa Jalla.
Antara benda ghaib yang Nabi beritahu, yang Nabi kata, aku tak pernah lihat benda itu. Antaranya ialah akan datang akhir zaman nanti, dekat dengan kiamat, wanita-wanita berpakaian telanjang. Berpakaian telanjang. Tak mau rel hadis tu. Yang tu setengah jam. Berpakaian telanjang. Kasiatun ariyat. Macam mana? Nabi kata, lam arahunna. Aku tak pernah tengok kumpulan ni. Hari ni nampak tak? Hari ni ada. Banyak. Pakai baju. Tapi nampak seluruh bentuk tubuh dia. Sama ada pakaian tu melekat, ataupun pakaian tu nipis, atau pakaian tu jarang. Maka Nabi sebut, nisaun kasiatun ariyat. Di kalangan umat aku, yang aku sendiri tak pernah melihat seperti mereka. Tak pernah. Cuma Allah beritahu kepada aku, kata Rasulullah, la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha. Beritahu kepada kumpulan-kumpulan wanita ini, mereka tak masuk syurga, bahkan wangi syurga pun tak dapat dibaui, dicumi. Ending hadis tu, Nabi kata, sesungguhnya wangi-wangian yang menghambur keluar daripada pintu syurga yang dibuka dapat dicium oleh pejalan kaki di atas sirat 500 tahun sebelum dia sampai depan pintu syurga. 500 itu wanita-wanita ni tak boleh bau. Tak boleh bau. Orang kata mengenai bau. Tak boleh cium pun bau tersebut. Itu hadis lain tu. Ni tajuk lain ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, isteri Rasulullah yang meriwayatkan hadis besar ini namanya Zainab. Ada Zainab, anak Nabi pun ada yang bernama Zainab, isteri Nabi pun ada dua orang yang bernama Zainab. Ini Zainab binti Jahsh. Kenal satu nama. Bapa ilmu dah buat. Dah banyak ni. Alhamdulillah. Tiap-tiap kali tuan-tuan dengar maklumat baru, sebut Alhamdulillah. Dalam hati pun tak apa, di mulut pun tak apa. Sebab Allah Ta'ala janji, la in syakartum la azidannakum. Kamu syukur dapat ilmu baru, aku tambah 10 ilmu baru yang lain. Subhanallah. Pada suatu hari, isteri Nabi ni, yang kita tak kenal ni, yang kita kenal Aisyah, Hafsah, itu terkenal lah. Sebut Saudah binti Zam'ah, lagi tak kenal. Isteri Nabi, isteri kedua Rasulullah selepas Khadijah. Zainab binti Jahash juga salah seorang isteri Rasulullah. Dia riwayatkan, dia kata satu hari Rasulullah masuk dalam keadaan yang cemas. Nabi masuk dalam rumah. Rumah ke bilik-bilik lah, mana ada rumah. No? Yang pergi umrah Masjid An-Nabawi itu tanya mutawif. Ini pagi-pagi kalut cari roti. Kalut nak minum teh Arab, nak pergi cari kebab. Tanya mutawif, dulu rumah isteri, rumah-rumah isteri Rasulullah di mana? Keluar pintu Baqi' tu, di sebelah situ. Bilik sahaja tuan. Hanya bilik sehingga Nabi wafat. Bukan rumah tiga bilik, satu bilik air, empat bilik, dua bilik air. Satu bilik aja. Setiap orang isteri. Subhanallah. Bila baca hadis ni, Nabi masuk ke dalam rumah Zainab. Maksudnya bilik Zainab. Hari itu giliran Rasulullah untuk berada di rumah Zainab binti Jahash. Nampak? Kita faham lagi hadis. Nampak? Kita baca hadis ni, Nabi kalut-kalut masuk dalam keadaan yang takut, masuk dalam keadaan yang kalut, masuk dalam keadaan yang cemas. Nabi masuk rumah siapa? Rumah Zainab binti Jahash. Orang yang belajar hadis dia tahu dah, oh maksudnya hari itu giliran Nabi di rumah Sayyidatuna Zainab. Doa. Kemudian dalam keadaan yang takut, dalam keadaan yang cemas, Nabi pun sebut la ilaha illallah, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Nabi kata hancur binasalah orang Arab. Bukan Nabi doa. Nabi nak sebut keluhan. Nabi kata hancur binasalah orang Arab. Kata para ulama, bila Nabi sebut hancur binasa orang Arab, termasuk semua orang Islam yang lain, dalam keadaan getir,
Semua orang Islam yang lain dalam keadaan getir. Kenapa ya Rasulullah? Kerana satu malapetaka kejahatan yang sudah hampir menerima mereka, menimpa mereka. Apakah kejahatan tersebut? Nabi pun sebut. Pada hari ini, tuan-tuan, hari itu bila? Zaman Rasulullah tu 1400 tahun yang lalu, lebih kurang. Sebab nak kira dengan tempat susahlah. Nah, tuan-tuan, kena tahu, kena tahu hadis ni diriwayatkan pada tahun berapa Hijrah. Jenuh cari ya. Kan? Jenuh cari. Jadi Nabi pun sebut, Nabi kata umat bangsa Arab ni dalam keadaan yang celaka yang besar yang akan menimpa, kerana pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, seperti ini. Dan baginda menemukan hujung ibu jari dan hujung jari yang sebelahnya dari telunjuk, yang dengan itu baginda mengisyaratkan seperti bundaran. Nabi buat macam ni. Nabi kata habis orang Arab, hancurlah orang Arab, kata Rasulullah. Sebab hari ini telah dibuka tembok besi yang dibina oleh Zulqarnain. Ini bahasa yang mudahnya. Kalau baca sendiri, seumur hidup tak pernah jumpa hadis ni, baca sendiri, tak faham. Tuan-tuan. Tapi bila Nabi sebut walaupun ringkas macam tu, para sahabat dah boleh faham. Kerana bukanlah itu satu-satunya hadis yang Nabi bercakap tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ada berpuluh-puluh hadis lain Nabi bercakap tentang Ya'juj wa Ma'juj. Maka dengan itu bila Nabi sebut hadis ni walaupun ringkas, Nabi kata habis hancurlah orang Arab, kerana hari ini lubang tembok itu telah pun dibuat lubang sebesar ini. Nabi sebut, Nabi tunjuk dengan jari dia kepada Zainab binti Jahash. Sayyidah Zainab tengok Nabi, keadaan Nabi tunjuk begitu. Lalu bertanya, iaitu Sayyidatuna Zainab tanya, ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, jika kejahatan sudah terlalu banyak majoriti. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama, Nabi masuk bagi tahu kepada Zainab, adakah berita tersebut hanya untuk Zainab binti Jahash radhiyallahu anha sahaja? Ini yang pertama sahabat ulama bahas. Jawapannya, berita ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, seandainya Zainab binti Jahash ini tidak memiliki kecerdikan yang tinggi, isteri Nabi ini, adakah hadis ini akan diingati oleh dia ataupun dilupakan? Jawapan dia, lupa. Maka sahabat-sahabat yang bijak, sahabat-sahabat yang cerdik, sahabat-sahabat yang genius, mereka menghafal hadis-hadis Nabi selepas kewafatan Rasulullah. Mereka ingat hadis tersebut dan kemudian mengajarkannya kepada tabi'in. Waktu Nabi hidup, Nabi larang untuk ditulis serentak Al-Quran dan hadis. Yang Nabi benarkan hanya ditulis Quran. Bila turun wahyu, Nabi panggil penulis-penulis Quran seperti Ubay bin Ka'ab, seperti Zaid bin Thabit, seperti Ali bin Abi Talib, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, datang ke sini penulis-penulis Quran. Hadis jangan dicatat lagi. Maknanya yang membawa kepada kita sehingga malam ini, sehingga malam ini kita ada ratusan ribu hadis Rasulullah. Siapa yang menghafal? Sahabat radhiyallahu anhu. Hebat sahabat. Bukan sahaja banyak ibadah mereka, tetapi juga bijak otak mereka. Adakah semua sahabat menghafal? Tidak. Sebahagian sahabat tidak mampu menghafaz hadis. Maka kata Sayyiduna Hudzaifah ibnul Yaman, apabila Nabi sebutkan kadangkala hadis yang panjang, pernah Nabi berkhutbah sehingga sampai waktu zuhur, berhenti sembahyang zuhur,
Habis sembahyang Zuhur, Nabi sambung khutbah. Sehingga hampir waktu asar, Nabi turun solat asar dengan sahabat. Habis solat asar, Nabi sambung khutbah. Kata Sayyidina Hudzaifah, a'lamuna ahfazuna. Orang yang paling alim di kalangan kami ialah orang yang paling kuat, yang paling kuat ingatannya. Ini tajuk lain lah ni. Ini yang tu perbahasan mustalah dah tu. Yang tu perbahasan mustalahul hadis. Saya tersilap lah maksud. Kita nak urai iaitu yang kedua, Allah tunjukkan kepada Nabi antara satu daripada 1000 mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat Nabi. Apa antara mukjizat Nabi? Antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk kepada Nabi tembok yang dibina oleh Zulqarnain radhiyallahu anhu. Satu hari dulu depan mata Nabi dan tembok itu sedang dilubangkan. Tuan-tuan, Nabi duduk begini, Nabi nampak tembok itu. Duduk begini. Kadang-kala dalam mimpi dan banyak kali ketika Nabi sedang jaga macam ni, Nabi tengok. Nabi tengok. Nabi pernah dalam keadaan jaga begini, Nabi tengok syurga depan mata begini, macam tu. Subhanallah. Yang ni Nabi nampak apa? Nampak tuan-tuan? Antara satu daripada 1000 mukjizat, tuan-tuan kena beli buku 1000 mukjizat Rasulullah. Malam ni kita tahu 16 je mukjizat Nabi, 16. Malam ni kita hanya tahu 12 mukjizat Rasulullah. Paling banyak 31 contohlah. Tuan-tuan, ada 1000. Punya banyak. Ini antara mukjizat Nabi, Allah tunjuk tembok itu di depan Nabi dan dia sedang berlubang. Tembok itu sedang dilubangkan oleh Ya'juj wa Ma'juj. Yang bilangan mereka ramai. Kenapa sejak ribuan tahun tembok itu tidak lagi berjaya ditembusi? Kalau cerita Ya'juj Ma'juj pula. Sekejap lagi lama. Ya'juj Ma'juj ni orang hari tu dia buat seminar. Saya salah seorang pembentang mata kerja. 7 jam. Seminar tu 7 jam. Saya bentang sekejap, sejam setengah. Bilangan mereka sangatlah ramai. Iaitu kalaulah Ya'juj Ma'juj ni lintas satu tasik, Nabi sebut tasik Tabariyah, yang kedalaman sebahagiannya mencecah 40 hingga 60 meter. Tuan boleh google 40 meter. Punyalah dalam. Tuan 40 meter. Ini berapa ni? 20 ke dalam? Dalam. Luas lebar dia berpuluh-puluh kilometer, panjang dia pun berpuluh-puluh kilometer. Seandainya tentera Ya'juj wa Ma'juj lalu di tasik ini, kata Rasulullah, mereka akan minum air dari tasik ini sehingga kering. 1 juta lah. Lebih. Tuan-tuan, minum sampai kering. Tu tasik, tuan-tuan tengoklah tasik-tasik mana pun dalam Malaysia ni, orang minum berapa puluh-puluh tahun tak kering-kering pun. Maksudnya bilangan dia terlampau ramai. Dengan bilangan yang begitu ramai, takkanlah 1000 tahun dia orang duk korek tembok ini, takkan tak dapat tembus lagi? Jawapan dia, sudah pun tembus. Setiap hari bilangan yang begitu ramai ni, berapa bilion wallahu alam ni, yang duk korek tembok yang dibuat oleh Zulqarnain, campuran daripada besi dan tembaga yang dicairkan setiap hari sampai ke hujung sana. Dan ketua dia akan ajak balik, ini hadis. Ketua dia akan ajak balik, jom esok kita akan pecahkan. Bila datang esok, tembok itu akan disempurnakan kembali oleh Allah Azza wa Jal. Elok balik. Yang korek sepanjang hari semalam, semuanya telah pun ditampal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tembok itu wujud bukan di langit ketiga, bukan di bawah dasar bumi, di atas muka bumi inilah. Tetapi tak ada siapa pun yang tahu di mana.
Allah ghaibkan tembok itu, Allah ghaibkan, wallahu alam. Sehinggalah satu hari nanti, kata Rasulullah, apabila mereka korek sampailah ke hujung, mereka pun dah nampak yang di sebelah sana bumi juga, tuan-tuan, di sebelah sini pun bumi, yang di sebelah sana pun bumi juga. Maka kata ketua mereka, esok kita kembali dan esok insya-Allah kita pecahkan. Dia sebut insya-Allah, baru nak reti sebut insya-Allah. Esok kita kembali dan esok insya-Allah kita hancurkan. Waktu itulah. Waktu itulah, waktu jadi itu, ketika itulah seluruh Ya'juj Ma'juj yang ramai itu akan keluar dan kembali melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah. Banyaknya bilangan mereka ini, sehingga Allah ketika itu akan mewahyukan kepada Nabi Isa. Tuan-tuan, Dajjal waktu tu mati dah. Ni cerita dah hujung, ending lah ni. Ni hak saya cerita ni, ending lah. Cerita daripada Dajjal, Dajjal saja 2 jam. 2 jam, Dajjal saja, tajuk Dajjal saja. Ni ending lah, Nabi Isa, Imam Mahdi dah keluar, perang terbesar dunia yang dipimpin oleh Imam Mahdi pun dah habis, umat Islam pun dah menang. Putrajaya apa nama ni? Pusat pemerintahan Islam ketika itu di Palestin, Baitul Maqdis. Ni habis dah ni cerita ni. Madinah ketika itu Masjid Nabawi kesunyian. Nabi Isa pun dah turun, Dajjal pun dah dibunuh. Baru keluar Ya'juj Ma'juj, lama ni dia punya perjalanan dia tu, kronologi dia begitu. Baru keluar Ya'juj wa Ma'juj, ni hadis yang Nabi sebut ni, yang dirisaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kaum ini, bangsa manusia yang nama Ya'juj wa Ma'juj ini, satu bangsa yang ganas, sekuat-kuat Nabi Isa, sehebat-hebat Isa alaihi salam, Allah Taala wahyukan, wahai Isa, harriz ibadi ila tur, bawa semua hamba-hambaku naik ke bukit Tur. Sekarang telah dilepaskan sekumpulan hamba-ku. Allah sebut hamba, siapa dia? Ya'juj wa Ma'juj. Sekarang telah dilepaskan dan tidak ada satu kabilah pun yang boleh menandingi dan mengalahkan mereka, termasuk kalian. Kalian tu siapa, tuan-tuan? Tentera Nabi Isa. Tentera Nabi Isa yang kuat tu, yang terpilih tu, tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Tuan-tuan bayang, orang Islam akhir zaman nanti, bukan 2018, benda ni belum berlaku. Ni yang saya sebut ni belum berlaku. Satu hari seorang daripada keturunan Rasulullah akan keluar, namanya Muhammad ibn Abdullah. Dia akan memimpin umat Islam. Berlawan dengan siapa? Dia akan memimpin umat Islam, tentera-tentera pasukan Islam yang dipilih oleh Allah, berlawan dengan gabungan seluruh orang-orang kafir di atas muka bumi Allah ini. Siapa menang? Imam Mahdi menang. Kemudian baru Dajjal keluar. Ketika Dajjal keluar bawa dengan pasukan tentera Dajjal, maka ketika itu Imam Mahdi tak boleh nak lawan dengan Dajjal, tak boleh nak kuat. Waktu tu baru turun bantuan Isa ibn Maryam alaihi salam. Baru turun Nabi Isa. Turun Nabi Isa, kalahkan tentera Dajjal. Maksudnya kuat lagi tentera yang Nabi Isa pimpin, termasuklah Imam Mahdi di bawah pimpinannya. Tiba-tiba keluar Ya'juj wa Ma'juj. Allah Ta'ala kata, wahai Isa, bawa semua naik, selamatkan diri. Yang ni tak ada siapa boleh lawan. Subhanallah. Macam mana tu, tuan-tuan? Tuan-tuan faham tak? Tentera Imam Mahdi boleh kalahkan gabungan seluruh orang kafir atas muka bumi Allah. Satu hari ni akan datang. Satu hari akan datang. Keluar tentera yang lebih kuat, lebih kuat iaitu Dajjal, lebih kuat. Tentera Imam Mahdi tak boleh lawan. Turun Nabi Isa, bentuk balik pasukan, lawan dengan tentera Dajjal, kalah tentera Dajjal. Keluar satu pasukan yang lebih kuat, Ya'juj wa Ma'juj. Macam mana punya ganas tuan-tuan, sehingga Allah tidak membenarkan Nabi Isa dan tentera-tenteranya bertempur dengan Ya'juj wa Ma'juj ini. Tak perlu, naik, lari. Selamatkan diri kamu,
la yadani li ahadin bi qitalihim. Hadis ni, la yadani li ahadin bi qitalihim, kata Rasulullah, tidak ada satu pasukan pun yang boleh mengalahkan mereka. Dan bahasa mudahnya, soalan mudah, soalan kuis, siapakah tentera terkuat dunia? Lebih kuat daripada tentera Imam Mahdi, lebih kuat daripada tentera Nabi Isa. Ya'juj wa Ma'juj. La yadani li ahadin bi qitalihim, Nabi kata tak ada pasukan boleh mengalahkan mereka. Punya banyak, punya ganas. Macam mana tuan? Bayang. Akhirnya yang membunuh Ya'juj Ma'juj ini, Allah Ta'ala buat turun selemah-lemah makhluk, iaitulah ulat saja. La ilaha illallah. Ulat. Maka tentera yang paling kuat ulatlah pula. Akhirnya ketika mana Ya'juj wa Ma'juj ini telah pun memenuhi muka bumi Allah, Nabi Isa dan tentera-tentera Islam bermunajat kepada Allah, ya Allah turunkan kemenangan, ya Allah turunkan bantuan. Siapa nak turun ni? Mana tentera nak datang? Kata Rasulullah, Allah hanya hantarkan ulat saja. Ulat kecil je ulat ni. Dia digigit di leher Ya'juj Ma'juj, mati kesemuanya Ya'juj wa Ma'juj. Subhanallah. Tengok kita dan kuasa yang Allah tunjukkan. Kuat, 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 kuat. Dengan kuasa Allah, yang lemah saja Allah Ta'ala hantar. Yang paling kuat sekali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang maha berkuasa maksudnya. Yang maha berkuasa Allah. Maka malapetaka inilah yang Nabi terkejut besar. Bila Nabi tengok, Nabi terkejut besar. Sebab sudah pun berlubang sebesar ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zainab binti Jahash yang mendengar hadis Nabi dua baris ini, terus dia tanya satu soalan yang kalau kita baca hadis ni kita tak faham. Kerana soalan daripada Zainab binti Jahash adalah satu soalan yang keluar daripada pemahaman Sayyidatuna Zainab daripada hadis sebelum ini yang disebutkan oleh Rasulullah. Bila Nabi sebut tentang Ya'juj wa Ma'juj, terus Zainab binti Jahash radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, tengok soalan Sayyidina Zainab, kita tak faham soalan dia. Anahliku wa fina salihun, adakah kami akan juga musnah dan dalam keadaan ada orang-orang yang baik di kalangan kami? Siapa boleh relate soalan Sayyidah Zainab ini dengan apa yang Nabi duk cerita? Tak nampak. Nabi cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj, Nabi tak sebut pun sifat Ya'juj wa Ma'juj. Nabi hanya sebut lubang yang dibina oleh Zulqarnain telah ditepuk oleh Ya'juj wa Ma'juj dan pasukannya besar ni. Nabi tak sebut apa kerosakan Ya'juj wa Ma'juj nak buat, Nabi tak sebut, Nabi tak perinci pun. Tiba-tiba Sayyidah Zainab kata, ya Rasulullah, adakah kami juga akan musnah dalam keadaan di kalangan kami ada orang-orang soleh? Nabi kata, ya. Ketika Ya'juj wa Ma'juj keluar melakukan kerosakan, membakar ladang-ladang, merobohkan rumah-rumah, merogol, membunuh, ya Rasulullah, kejahatan yang banyak daripada Ya'juj Ma'juj itu, adakah juga akan terkena orang-orang yang baik? Nabi kata apa? Ya. Idza kathural khabath, apabila kejahatan terlalu banyak. Kaedah itu, kata para ulama, letaklah di mana-mana pun zaman kehidupan umat Nabi Muhammad. Ketika sesuatu kawasan itu, masyarakat itu, komuniti itu, kampung itu, bandar itu, negeri itu banyak yang melakukan maksiat kepada Allah secara terang-terangan, maka nantilah ketika itu bala Allah akan turun dan kena kepada semua orang, walaupun dalam itu ada orang soleh. Itulah yang berlaku di Palu baru-baru ni. Tuan-tuan, masjid kena ada air tu dalam orang yang duduk dalam masjid. Kena dalam masjid pun masuk juga air tersebut. Tu yang masjid, ada satu masjid yang runtuh tu. Ada Tok Bilal tu duduk bawah tu. Beberapa pusat pengajian, tahfiz-tahfiz di sana, kena. Walaupun tak ramai yang solat, walaupun tak ramai yang, tapi walaupun di situ ada beberapa ratus orang yang baik, yang soleh,
Apabila balak tu datang, kena juga. Subhanallah. Idza kathura al-khabath. Ayat yang keluar daripada mulut Rasulullah apabila di dalam masyarakat itu, negeri itu terlalu banyak kejahatan dan orang-orang jahat, ketika itu akan turun bala daripada Allah. Di negara kita ni apa yang tak banyak? Selalu saya sebut untuk muhasabah untuk kita reti. Dan untuk kita dan saya semua, pemerintah kah, orang biasa kah, sedar tentang keadaan umat Islam setakat mana dan sekadar mana kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita semua dalam keadaan bersedia. Iaitu apa bersedia? Ajak ahli keluarga kita kembali kepada Allah. Tuan-tuan, di Malaysia yang tak solat, 80% orang Islam tak solat. Banyak ke sikit? Banyak. Solat aja ustaz. Okey, saya sebut yang kedua. Anak luar nikah dilahirkan di Malaysia 10 minit seorang. Ini maklumat Jabatan Pendaftaran Negara. Semua yang dengar boleh cek dalam boleh Google maklumat ni. Dia akan jumpa angka, kemudian dia kena bahagikan lah. Angka tu dia kena bahagikan. Tak ada lah sebut macam yang saya sebutkan tu kan. Dia kena tengok angka tu, bahagikan tahun, bahagikan per hari. Subhanallah. Tuan-tuan, yang berzina, dia bukan yang berzina. Ni bukan yang berzina. Anak luar nikah 10 minit seorang dilahirkan di Malaysia 2018. Kalau 10 minit seorang anak luar nikah dilahirkan, maksudnya yang berzina luar nikah ni bukannya sehari dia berzina, esok lahir. 9 bulan, ambil tempoh yang panjang. 9 bulan bila mana lahir setiap 10 minit, maksudnya berzina setiap saat ataupun setiap minit. Yang berzina setiap 1 minit seorang. Sikit lagi tuan, sikit. Dua. Kebanyakan orang Islam Malaysia ni semakin menutup aurat ke semakin mendedahkan aurat? Lelaki dan wanita semakin mendedahkan aurat. 5 tahun yang lalu saya tak nampak kalau ada. Kami duduk di Kedah, payahlah tengok kan. Orang-orang lelaki pakai seluar pendek ni susahlah 5 tahun yang lalu. Tapi hari ini dengan mudahnya untuk melihat mereka keluar daripada rumah, maka dukung anak seorang, bawa anak dua orang. Hak lelaki-lelaki pakai seluar pendek tu biasa, seluar melutut tu atas. Kadang pendek lagi. Aurat. Apa lagi? Kita nak dengar lagi dia punya statistik. Semua mengerikan. Iza, Nabi sebut kaedah, iza kathural khabath. Zaman ini, zaman pelaku maksiat berbangga dengan maksiat yang dia lakukan. Satu. Zaman ini pelaku maksiat tak pernah nak lindung maksiat yang dia lakukan. Dua. Zaman ini pelaku maksiat tak pernah rasa bersalah dengan maksiat yang dia lakukan. Tiga. Ketiga-tiga ini seolah-olah mencabar bala Allah Azza wa Jalla untuk turun. Dia buat video separuh lucah, menyanyi apa bobo di mana apa di mana. Lepas tu dia sonok dengan 13 juta view yang orang tengok. Dan dia tak sedar bahawa dia sedang menanggung 13 juta dosa besar dalam buku amalan dia. 13 juta dosa besar tuan. Ada minta maaf sampai hari ni? Tak ada.
Ada sebut, ya Allah, aku rasa bersalah, ya Allah. Tak sebut. Ada tarik balik benda yang dia upload tu? Tak tarik. Ada dia marah orang yang tegur dia? Ya. Marah lagi orang yang tegur dia. Subhanallah. Idza kasural khabath. Hati-hati. Apabila kalian melihat negeri itu, negara itu ramai yang melakukan kemungkaran, majoriti yang melakukan maksiat, tunggu bala daripada Allah. Bukan buat jahat saja, tak asal bersalah dengan kejahatan yang dilakukan. Ini lebih besar. Kemudian hadis yang kedua daripada Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umamu an tadaa'a alaikum kama tadaa'a al-akalatu ila qas'atiha. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Hadis ni pun masyhur. Orang mengaji macam tuan-tuan mesti pernah dengar hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Sahabat yang dengar ucapan Rasulullah ini, nama sahabat itu ialah Thauban. Thauban ini satu orang yang Nabi beli dia. Dia hamba abdi. Nabi beli dia, kemudian Nabi merdekakan dia ketika itu. Setelah Nabi merdekakan dia, dia ada pilihan untuk pergi ke mana sahaja dia pergi. Sebab dia merdeka, sudah tidak ada, tidak jadi hamba. Akan tetapi Thauban memilih untuk berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah Nabi wafat. Tengok akhlak Rasulullah. Tuan-tuan, jadi hamba abdi ini tidak boleh memiliki walaupun RM1. Satu dirham pun tak boleh milik sebab dia hamba. Semua pekerjaan dia dikembalikan kepada tuan dia. Mestilah orang seronok untuk jadi merdeka. Tetapi berbeza bila orang tu jadi hamba Rasulullah. Semua yang menjadi hamba Nabi, bila Nabi merdekakan, semua tak mau pergi mana. La ilaha illallah. Seronok duduk dengan Rasulullah. Nabi merdekakan Thauban, Nabi kata pergilah mana pun wahai Thauban. Thauban kata aku memilih untuk berkhidmat dengan kamu ya Rasulullah. Pilih berkhidmat dengan Nabi. Thauban mendengar hadis ini. Hampir tiba suatu masa, ramai di kalangan kita yang sudah mendengar hadis ini. Hadis ini masyhur. Saya sebut dan kita hurai sikit hadis ni. Masyhur hadis ni. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba suatu masa di mana, dan tengok mukjizat Nabi, bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni umat Islam bagaikan orang-orang yang makan mengerumuni talam hidangan mereka. Semua buli orang Islam, semua hina orang Islam, semua memandang rendah orang Islam. Nabi kata satu hari, Allahu Akbar, zaman itu Islam memerintah. Waktu Nabi sebutkan hadis ni, ketika itu Islam memerintah. Nabi memerintah Madinah, Nabi memerintah Mekah, kemudian Nabi wafat. Sahabat meluaskan empayar Islam sehingga 1/3 dunia diperintah oleh orang Islam. Besar. Sampai ke China, sampai ke Afrika, sampai ke Rusia.
Bila Nabi sebut hadis ni, ketika mana Islam dan umat Islam dalam keadaan mulia, Nabi kata satu hari orang Islam, seluruh dunia ketika itu akan membuli orang Islam, menjadikan orang Islam ni alat permain yang dimain-mainkan oleh mereka. Kemudian sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah kerana bilangan orang Islam sedikit pada hari itu, mesti kita terbayang sikitlah kena buli teruk ni. Walaupun pada zaman Nabi orang Islam pun sikit je. Waktu Nabi wafat, orang Islam lebih kurang 200 ribu orang. Lebih kurang, tak lebih, tidak melebihi angka itu, lebih kurang angka itu, bukan. Tetapi kuasa nombor satu dunia ketika itu pernah dicabar oleh Rasulullah ketika Nabi berusia 61 tahun di dalam peperangan Tabuk. No, tentu sikitnya, tapi cabar kuasa nombor satu dunia, iaitulah Rom, yang kalau dia arahkan tentera dia, Rom ni tuan-tuan, kalau dikeluarkan sebahagian kecil tentera dia, 500,000. Rom kalau dikeluarkan sebahagian kecil tenteranya, 500,000 orang. Berani Rasulullah dengan para sahabat cabar Rom, kalau berani perang. Ketika itu Nabi keluarkan 30,000 tentera Islam di kalangan sahabat. Tapi hebatlah, bukan semayang subuh ke tujuh. Yang tu tentera hari ni, zaman kita ni, duha tak ada, Quran pun tak baca. Dua bulan dah tak sentuh Quran. Ceramah main, semangat, Quran tak sentuh. Kena baby, kena 5-6 orang. Subhanallah, kuat zaman Rasulullah. Cabar Rom, keluar Nabi jadi panglima perang, umur 61, kita 57 nak sapu sampah tak boleh dah. 61, perjalanan lebih kurang 800 kilometer. Perjalanan lebih kurang 800 kilometer, Madinah 600 kilometer, Madinah ke Tabuk. Tabuk, subhanallah. Bila Nabi sebut satu hari orang Islam akan dibuli oleh musuh-musuh mereka, mereka akan dipandang rendah oleh musuh-musuh mereka, diperkotak-katikkan oleh musuh-musuh mereka, dihina oleh musuh-musuh mereka, dibunuh sewenang-wenangnya oleh musuh-musuh mereka, sahabat tanya, ya Rasulullah, awa min qillatin nahnu ya Rasulullah, lemah sangat kami ketika itu, ataukah ketika itu kami terlampau sedikit? Nabi kata tidak, bal antum yauma idzin katsir. Nabi kata kalian ketika itu sangatlah banyak, akan tetapi kalian seperti mana musuh, oh, seperti mana buih di waktu banjir. Macam buih ya, tak boleh buat apa, buih, jentik hilang. Lepas tu datang buih besar sikit, jentik kuat lagi, hilang, jentik je, hembus je, tak ada power, tak ada kekuatan. Buih, Nabi nak sebut, tak ada kekuatan apa, buih. Bal antum yauma idzin katsir, mukjizat Nabi akhir zaman, hadis ni hadis akhir zaman. Ketika itu kalian akan melihat bilangan orang Islam begitu ramai. Berapa tuan-tuan hari ni? 2018, hampir 2 bilion. Hampir 2 bilion orang Islam hari ni. 2 bilion ini kalau setiap orang bawa sebotol air tuang atas negara Israel, banjir Israel, tuang aja. Tak payah bawa senjata, tuang air seorang sebotol je, tenggelam Israel. Subhanallah. Nabi kata tidak. Nabi beritahu sahabat, sahabat heran, takkan orang Islam akan dibuli ketika mana mereka telah pun berjaya, berada pada puncak kejayaan dan izzah kemuliaan Islam. Ketika mana mereka telah berjaya, sekiranya satu maruah wanita Islam
diperkotak-katikkan, bukan dirogol, baru ditarik bajunya. Khalifah ketika itu mengarahkan keseluruhan bala tentera untuk keluar dan menawan negara tersebut. Baru tarik baju Muslimah Islam. Baru tarik baju seorang tuan-tuan. Seluruh bala tentera kerajaan Islam ketika itu dikerahkan untuk mengajar musuh Allah bahawa maruah Islam itu tinggi dan mulia. Hari ini sehari 200 orang dibunuh. Tak ada seorang pemimpin Islam yang boleh bercakap jangan bunuh. Tak ada. Ini mukjizat Rasulullah. Sadaqta ya Rasulullah. Benarlah apa yang telah disebutkan oleh kamu wahai pesuruh Allah. Kemudian kata Nabi, kamu ketika itu ramai. 2 bilion ni ramai tuan-tuan, 2 bilion. 1 bilion 1,000 juta. 1,000 juta. Di Malaysia hari ni ada 30 juta. 30 nak pergi ke 100 juta, 200 juta, 800 juta, 900 juta, 1,000 juta, 1 bilion. Orang Islam ada 2 bilion, hampir 2 bilion. Tapi tak boleh buat apa. Kenapa? Nabi bagi tahu sebab dia. Subhanallah. Kata Rasulullah, ketika itu Allah mencabut rasa gentar dari hati musuh-musuh Islam kepada Islam dan orang Islam. Tak takut langsung. Dan Allah akan melemparkan, ni sebab kedua, ke dalam hati orang Islam itu satu penyakit yang dinamakan sebagai wahan. Semua orang boleh sebut penyakit tu, saya tahu. Masyhur hadis ni. Nabi kata ketika orang Islam begitu ramai tetapi maruah mereka lebih murah daripada seekor binatang, Allah ketika itu sebenarnya telah pun melemparkan satu penyakit di dalam hati orang Islam. Penyakit itu nama wahan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wamal wahnu? Apakah itu wahan ya Rasulullah? Nabi pun jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tenggelam dalam kecintaan kepada dunia dan takut untuk mati. Dua penyakit ini ada dalam diri hampir seluruh umat Islam. Semua kejar dunia. Itu tajuk ceramah tu, hubbud dunya wa karahiyatul maut tu tajuk ceramah sejam setengah. Mengejar dunia, kemewahan dunia, pakaian, mengejar pakaian mewah, mengejar rumah, mengejar tak habis-habis, beli rumah tak habis-habis, tambah syarikat tak habis-habis. Dunia ni, kalau seiring dengan akhirat, tak ada masalah tuan. Tak ada masalah, kerana ada sahabat yang begitu kaya seperti Abdul Rahman ibn Auf. Tetapi pakaian Abdul Rahman ibn Auf adalah pakaian yang dipakai oleh hamba abdi dia. Abdul Rahman ibn Auf ketika dia mati, isteri yang diceraikan oleh Abdul Rahman ibn Auf pun mendapat ketulan-ketulan emas, longgokkan ketulan emas. Itu isteri yang dicerai, bukan anak dia dan bukan isteri dia. Punyalah kaya nak beritahu. Akan tetapi Abdul Rahman ibn Auf selepas kewafatan Rasulullah mengangkat pinggan makanan yang berisi lauk dalam keadaan air matanya berjujuran. Kita pernah. Punyalah kaya emas di rumah Abdul Rahman ibn Auf berketul-ketul begini sehingga terpaksa dipecahkan dengan penukul. Ada rumah, di rumah ada emas nak pecah dengan penukul. 10 gram ada lah. Wafer tu pun berporang je ada. 10 gram yang 20 gram sekilo ada. Obat tak ada dah ni, kita-kita ni. Alhamdulillah lah tuan. Tak lama nak timbang nanti. Dalam keadaan begitu kaya, lepas Nabi wafat, dia angkat roti, dia angkat lauk setu. Air mata duduk turun. Subhanallah. Orang tanya,
"Wahai Abdul Rahman, kenapa menangis?" Dia kata, "Teringat Rasulullah. Dan aku teringat kemewahan yang Allah bagi kepada aku. Adakah ini kebaikan yang telah pun dibalas oleh Allah di atas ibadah yang telah kami lakukan di atas bumi ini?" Abdul Rahman kata, "Aku takut kemewahan yang kami dapat ini ialah balasan awal daripada Allah." Maksudnya Allah bagi siap-siap kebaikan yang telah pun dilakukan oleh Abdul Rahman ibn Auf di atas muka bumi. Dia takut yang tu. Subhanallah. Jadi hubbud dunya wa karahiyatul maut. Mencintai dunia dan membenci kematian. Orang, bukan kita nak suruh semua mati. Nah, bukan maksudnya okey semua sila mati esok ataupun secepat mungkin, bukan begitu. Tidak membenci mati ni iaitu dia merindui Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau rindu Allah, tuan-tuan, manusia kalau dia rindu Allah dan Rasulullah, dunia ni dia tak teringin. Siapa yang capai tahap dan maqam ini, kedudukan ini, keadaan ini, dia faham apa yang Nabi sebut. Iaitu mereka yang merindui Allah, merindui Rasulullah, dunia ini dia tak heran dan dia tak takut dengan kematian. Dunia ini tidak menggiurkannya, kemewahan dunia ini tidak melalaikannya dan dia tidak takut dengan kematian. Itulah. Ketiga, yang ini pun masyhur daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bada'a al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mula berkembang dalam keadaan sedikit. Nah, ini gharib maksudnya sedikit, asing sedikit. Dan ia akan kembali sedikit pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing ataupun sedikit itu. Tuba lil ghuraba. Ada nasyid tuba lil ghuraba. Alhamdulillah lah, tuan-tuan, mudahkan kita faham hadis ni. Islam bermula dalam keadaan yang asing, iaitu di kota Mekah. Tuan-tuan bayangkan, Satu buka bumi ni tak ada orang Islam waktu tu. Turun Jibril alaihissalam, Nabi duduk di Gua Hira. Jibril turun, buat turun wahyu surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 hingga ayat 5, bermulalah tanggungjawab dan apa nama ni, perlantikan rasmi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Dia seorang je waktu tu, Rasulullah seorang je. Dalam keadaan otak kepala otak Rasulullah ketika itu ada 1000 soalan. Siapa yang datang? Apakah yang dia bawa turun? Apakah isi kandungan yang dibawa turun? Siapakah yang mengarahkan orang itu? Siapakah yang aku nak arah, aku nak ajak untuk masuk Islam? Di mana aku nak mula? 1001 soalan Nabi. Bada'al Islamu ghariban. Islam itu mula dalam keadaan yang asing ataupun sedikit bilangannya, kata para ulama. Gharib tu sikit.
Nabi berdakwah di Mekah, Nabi berdakwah tahun pertama, tahun ketiga, 13 tahun. Yang masuk Islam tak sampai 150 orang. Tuan-tuan, ni dalam masjid ni lagi ramai ni. 13 tahun Nabi berdakwah siang dan malam. Nabi berdakwah bukan seperti kita buat kerja dakwah. Kita buat kerja dakwah, ada masa kita balik rehat, ada masa kita cuti, ada masa kita merajuk. Itu dakwah kita. Tetapi dakwah Rasulullah pagi sampailah malam. Malam Nabi beribadah, tidur sebentar, esok sambung. Bada'al Islamu ghariban. Jumlah yang sedikit. 13 tahun tak sampai 150 orang. Satu hari kata Rasulullah, wa sayaudu ghariban. Kalian akan melihat yang memegang dengan Islam ini kembali sedikit. Okey, kata para ulama, cuba lihat pada hari ini orang Islam ramai ke sikit? Ramai. Macam mana nak pair dengan hadis ni? Nabi sebut bada al-islamu ghariban, Islam mula berkembang tersebar di kota Mekah dalam keadaan Islam itu asing, pelik sedikit. Dipandang hina, dipandang pelik oleh orang lain sedikit. Dan satu hari nanti saya udu ghariban, Islam akan kembali dagang ataupun kembali sedikit. Gharib itu qalil kata para ulama. Hari ini ada 2 bilion ramai. Maka jawab para ulama, yang mengamalkan Islam secara sebenar dan mengamalkan Islam secara keseluruhan itu yang sedikit. Yang nama mereka Islam ramai. Yang sambut hari raya ramai. Yang kelihatan zahirnya Islam ramai. Tetapi yang mengamalkan keseluruhan Islam satu, dan yang kedua mengamalkan Islam sebenar, yang tu yang sedikit. Fatuba lil ghuraba kata Rasulullah. Beruntunglah orang-orang yang sedikit itu. Kumpulan yang ketika mana mereka mengamalkan Islam yang sebenar, orang lain semua memandang mereka ini ketinggalan. Kumpulan yang ketika mana mereka mengamalkan Islam yang sebenar, orang lain semua memandang mereka ini pelik. Subhanallah. Maka beruntunglah orang-orang yang sedikit ini. Pakaian isteri-isteri Rasulullah. Ini pakaian sunnah. Entahlah. Pakaian sunnah isteri-isteri Rasulullah adalah berwarna hitam. Bukan isteri sahaja. Semua muslimat pada zaman Rasulullah, mereka kesemuanya berpakaian hitam. Sehinggalah tidak dikenali mana satu isteri fulan, yang mana satu isteri fulan. Boleh pakai macam tu? Tak boleh. Ha? Tak boleh, maksud saya tak sanggup lah. Kan? Muslimat pada zaman hari ni takkan sanggup. Begitu pakaian mereka sehingga muka pun tidak kelihatan. Entahlah. Nah? Ini hadis sahih. Kesemua muslimat pada zaman Rasulullah begitu pakaian mereka. Tutup semua. Sampai tak tahu yang mana satu, yang mana satu. Ha? Adakah sunnah itu sanggup untuk dihidupkan pakaian begitu? Tak ada. Tak ada orang akan sanggup. Tuba lil ghuraba, ini Nabi sebut. Beruntunglah mereka-mereka yang sedikit itu, yang mengamalkan sunnah terbaik, yang mengamalkan Islam yang menyeluruh, ketika mana seluruh umat ketika itu memandang Islam itu sebagai yang paling ketinggalan. Ada dua hadis lagi penutup. Ada dua hadis. Sekejap je. Saya hurai sikit-sikit ni. Hadis-hadis ni saya baca di satu masjid, nah, satu masjid di sebelah utara sana. Hadis yang keempat pada malam ini yang Nabi sebut tentang akhir zaman. Hadis ni patut lagi ada satu lagi hadis yang terakhir.
daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi duduk depan sahabat. Sahabat. Tapi kedudukan Nabi ketika itu di bawah, duduk di bawah. Sehingga kan kalau tetamu datang, tetamu akan tanya, ayyuhum Rasulullah, yang mana satu Rasulullah? Waktu itu baru orang tunjuk yang itu sekian. Ali ibn Abi Talib dia beritahu kami dengan Rasulullah dalam masjid. Masjid mana? Masjid An-Nabawi. Alhamdulillah. Nabi selalu himpunkan para sahabat, peringatkan sahabat tentang akhirat. Macam inilah majlisnya, tetapi jauh lebih barakah lah, jauh lebih barakah. Tiba-tiba datang Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhu dan tiada ada di atas badannya kecuali selembar selendang yang bertampal dengan kulit. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenang akan kemewahan Mus'ab ketika berada di Mekah dahulu yang sangat dimanjakan oleh ibunya, dan kerana memandang nasib Mus'ab sekarang ketika berada di Madinah sebagai seorang muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di kota Mekah. Macam ni, Nabi duduk dengan sahabat, ringkas lah. Nabi duduk dengan sahabat ramai ni, dan sahabat-sahabat semua dah duduk. Datang Mus'ab bin Umair, seorang pemuda hebat. Tak silap saya, tak sempat berkahwin Sayyidina Mus'ab sebab dia mati syahid. Mati syahid dalam perang Badar ke Uhud, salah satulah, saya tak pasti. Salah satu Badar ataupun Uhud. Hadis ni, Nabi duduk di Madinah. Nabi sudah pun berada di Madinah, masuk Sayyidina Mus'ab. Sayyidina Mus'ab pakai pakaian yang begitu lusuh, ada satu selendang bertampung pula selendang tu. Nabi tengok Sayyidina Mus'ab, Nabi tunduk, tiba-tiba air mata mengalir daripada Rasulullah. Senyap-senyap tu air mata turun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu sedih? Nabi kita tu tengok Mus'ab. Dahulu Mus'ab di kota Mekah tidak ada yang memakai pakaian seperti Mus'ab bin Umair, kerana pakaian Mus'ab tidak mampu dibeli oleh orang lain. Siapa yang kaya? Ibu dia. Ibu dia jutawan. Kosmetik ke apa, kontraktor ke, tak tahu. Tapi Mus'ab bin Umair ni, mak dia jutawan. Apa nama ibu dia? Saya tak ingat. Ibu dia jutawan besar kota Mekah. Sehinggakan baju, sandal, slipper ataupun minyak wangi yang dipakai oleh Mus'ab tidak mampu dibeli oleh orang lain. Tuan-tuan, waktu tu kalau yang mahal diimport daripada Syria. Semua benda yang mahal, bahkan racun-racun yang hebat pun diambil daripada Syria. Racun yang Yahudi cuba untuk membunuh Rasulullah satu hari pun diambil daripada Syria. Syria ni macam orang kata apa, macam pusat perdagangan dunia waktu tu. Bahkan kalau nak buat ni, nak beli pinggan mangkuk, meja, tirai-tirai yang cantik-cantik, pakaian mewah, selipar mewah, minyak wangi, semua Syria. Orang akan pergi Syria. Mereka akan beli ni, cawan-cawan yang elok-elok semua dari bumi Syam. Waktu tu dia tak sebut Syria, dia sebut Syam. Mus'ab bin Umair ni kira pemuda yang kalau dia lalu, orang bau minyak wangi tu, Mus'ab. Bukan one drop perfume, tu RM10-nya. Ini bukan mengatau kat one drop ni, sebab iklan dia banyak, saya sampai hafal. Duduk lalu di highway tu tengok iklan dia kan, tengok iklan dia, dia sebut 3 botol 10 ke 3 botol 15, tak tahu. Banyak iklan dia, keluar yang tu lah.
Maksudnya minyak wangi dia pakai mahal. Nabi tengok Sayyidina Mus'ab ni. Nabi kenal Mus'ab bin Umair sebelum dia masuk Islam. Nabi tengok dia. Kereta yang dia pakai, contohlah, sebiji je dalam kota Mekah. Sebiji tu je yang dia pakai. Anak orang kaya. Tapi bila Nabi tawarkan Islam kepada dia, dia masuk Islam. Ibu Mus'ab bagi kata dua. Tinggalkan Islam ataupun kamu tak dapat walaupun satu dirham kekayaan aku. Kata Sayyidina Mus'ab, aku memilih untuk kekal dengan Islam. Tu yang bila Nabi tengok pakaian dia dengan bertampung, tuan-tuan bertampung. Anak orang kaya tuan, bukan kaya-kaya biasa ni. Kan? Kemudian bertampung. Kita hari ni pun gaji 3,000 pun takkan pakai baju bertampung, tak ada. Gaji 2,000 ada pakai baju bertampung. Tak sampai tahap bertampung pakaian saya dan kita semua. Maksudnya miskin sungguh Mus'ab ibn Umair. Memilih Allah, Rasulullah dan akhirat. Tuan-tuan, huraian dan tafsiran pandangan inilah bila masuk Mus'ab bin Umar, Nabi tengok tu, Nabi ingat tu yang Nabi tunduk menangis. Nabi melihat pengorbanan Mus'ab memilih Islam, memilih iman. Kemudian Nabi sebut hadis ni berkaitan dengan kemewahan, iaitu kata Rasulullah, cuba tuan-tuan tengok, ini hadis akhir zaman. Tatkala Rasulullah melihat Nabi menangis, Nabi dah kita baca tadi. Kemudian Nabi SAW bersabda, cuba tengok, ini tentang tanda akhir zaman ni. Bagaimanakah keadaan kamu pada satu waktu nanti? Pergi di waktu pagi dengan satu pakaian dan pergi di waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan apabila kamu makan, diangkatkan satu hidangan lalu diletakkan satu hidangan yang lain. Dua, dan kamu menutupi dan menghias rumah kamu seperti mana kamu memasang kelambu Kaabah. Tiga, maka jawab sahabat, ya Rasulullah. Tuan-tuan tengok, Nabi sebut tiga tanda ni, saya terhurai. Apa yang sahabat fikirkan bila Nabi sebut tentang tanda kiamat ini? Sahabat kata, ya Rasulullah, tentulah keadaan kami ketika itu lebih baik kerana mudah untuk kami beribadah, menumpukan seluruh waktu kami untuk ibadah dan tidak lagi sibuk untuk mencari dunia. Tengok tuan sahabat, ketika Nabi sebut, wahai para sahabat, satu hari umat aku akan ditimpa dengan kemewahan dunia, lalu kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, kalau macam itu senanglah kami untuk menumpukan masa beribadat kepada Allah. Sahabat, Allah bagi mudah sikit je, terus masa itu digunakan untuk akhirat. Sahabat, ketika mana Allah melapangkan sedikit rezeki mereka, rezeki itu terus digunakan untuk jalan Allah. Sahabat, berbeza dengan umat Nabi yang zaman hari ini. Yang Nabi sebut ketika itu akan berlaku satu hari nanti, yang Nabi tak tengok pun keadaan ini, iaitu kata Rasulullah, kamu keluar rumah nanti dengan satu pakaian dan pada waktu petang kamu akan keluar dengan pakaian lain pula. Itu kemewahan dunia. Tuan-tuan, orang zaman hari ini bila dia dengar Nabi sebut, bila dia dengar Nabi sebut keluar pagi dengan pakaian, keluar petang dengan pakaian, pelik di mana? Kita ni, saya dan kita semua hari ni, bila dengar hadis ini yang Nabi beritahu, umat ketika itu ditenggelami dengan kemewahan. Apa mewahnya ya Rasulullah? Nabi kata pagi dengan pakaian lain, petang dengan pakaian lain. Kita termenung, kita kata mewah di mana? Biasa. Bahkan ya Rasulullah, bukan pagi dengan pakaian, petang dengan pakaian. Satu hari, 3 atau 4 kali ya Rasulullah kami tukar baju. Lebih teruk daripada hak Nabi beritahu ni. Lebih teruk daripada yang Nabi gambarkan. Bukan 2 pakaian, 3 atau 4 persalinan sehari. Bangun pagi dah satu dah tukar.
lepas tu pakai pakaian kerja, balik pakaian kerja tukar, kemudian malam nak datang sini, empat pakaian ya Rasulullah, bukan dua. La ilaha illallah. Nabi gambarkan kepada sahabat, akhir zaman nanti mereka tenggelam dengan kemewahan, pagi dengan pakaian lain, petang dengan pakaian lain. Hari ini kita pandang dengan pakaian, dengan pandangan basirah, kita renung hadis ni, kita kata ya Rasulullah, bukan dua kami tukar, empat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Rasulullah, ketika itu kamu akan melihat umat aku ditenggelami dengan kemewahan. Apabila mereka makan, diangkat hidangan itu, kemudian diletakkan hidangan yang kedua. Mewah dah, Nabi kata dua hidangan. Tuan-tuan, tengah hari tadi berapa lauk? Bukan dua. Tipu kalau masak dua, dia ketuk meja. Amboi, tak ada masa dah nak masak. Cuba ibu-ibu goreng ikan je, goreng ikan tumbuk cabai. Dua hidangan lah, termasuk nasi, tiga. Ada suami soleh nak kata, alhamdulillah, masak juga. Dia akan kata apa? Ni awak tak ada masa sangat kah? Pegang handphone boleh? Ha, sama-sama, belah ni mengena, belah ni mengena. Pegang handphone boleh, ambil buat luk dua mata je. Subhanallah, ya Rasulullah. Bukan dua hidangan sekali kami makan, lima dan enam. Ya Rasulullah, bukan dua hidangan yang kami makan pada zaman ini, lima atau enam. Ya Rasulullah, bukan dua kali yang kami makan seperti zaman baginda Rasul, tetapi tiga atau empat, kadangkala lima kali. Baca hadis akhir zaman, kita nampak jauhnya hidup kita dengan sunnah, dengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor tiga Nabi sebut, kita tengok mukjizat Rasulullah. Nabi kata kalian akan melihat rumah-rumah kalian dihiasi seperti mana kelambu dipasangkan Kaabah. Benda apa tuan? Tirai itulah kain langsir tu. Mana ada rumah tak pasang langsir kan? Kan? Ha. Masjid ni tak ada langsir. Tak ada. Yang terakhir. Yang terakhir untuk malam ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengok Nabi sebut apa? Orang yang baik berkurang, orang yang jahat bertambah banyak. Subhanallah. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيض الكرام غيظا ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم. Daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat sehingga anak seseorang menjadi sebab kemarahan bagi ibu bapanya. Hujan menjadi panas, berkurang, bertambah banyak orang jahat dan berkurang orang baik. Anak-anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang-orang yang jahat berani berterus terang melawan orang-orang yang baik. Berapa tanda Nabi sebut tuan? Enam. Keenam-enam ni ada di keliling kita. Enam tanda kiamat. Keenam-enam ini ada. Saya baca macam tu je terjemahan dia. Tuan-tuan boleh perasan dah. Boleh tengok. Tuhan. Enam tanda yang Nabi sebut, anak jadi punca kemarahan mak dan ayah. Betapa banyak. Bukan jadi punca kemarahan, yang terbaru dia bunuh pula mak dia. Bunuh ibu tuan-tuan. Bunuh ibu. Selepas dikelar, diheret ibu yang belum mati itu pergi ke belakang rumah, campak ibu, maksudnya angkat ibu tu. Ibu tu belum mati, dikelar lehernya belum mati, diangkat ibu, letak dalam tong najis, tangki najis. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cerita begitu sangatlah banyak. Tuan-tuan nak tahu cerita-cerita macam tu, pergi ke rumah orang tua-tua di Malaysia yang banyak ni.
Yang tak pernah pergi, pergi ziarah rumah orang-orang tua di Malaysia ni. Pergi tengok. Subhanallah. Hujan berkurangan, cuaca menjadi panas. Yang ni Allah dah tunjuk tiap-tiap tahun, mari satu masa dia akan jadi kemarau. Orang jahat bertambah banyak, dorongan untuk berbuat kejahatan sangat banyak. Menyanyi terkinja-kinja daripada umur sebelum baligh sampailah menopause. Sampai putus haid pergi menyanyi lagi kilauan emas. Artis-artis yang dah tak menyanyi dah, yang buka perniagaan dah, ada yang bertobat dah, dia buat program Gegar Vaganza, panggil artis-artis ni main menyanyi balik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa belas juta orang tengok rancangan tu satu malam, satu malam, maka belas juta itulah penaja tu yang satu Malaysia kenal, penaja tu ni penaja baru pula, sebanyak itulah dosa yang dia tanggung. Kena sampai ni, ayat ni kena sampai dekat dia. Berapa ramai yang tengok Gegar Vaganza tu satu malam, rancangan yang sebahagiannya tak tutup aurat, wanita berpakaian ketat yang haram, sebanyak belas jutaan itulah anda menanggung dosa di sisi Allah. Sikit ke banyak lah. Tapi dah ramai orang suka, dah ramai orang sokong. Ni yang main ni pun ada tengok ni. Puceramah datang, Gegar Vaganza tengok. Aisyah ustaz. Kan, hati lama-lama ni sukalah. Zaman ni lagi, tu dia sebut ke nama ni. Orang yang berbuat kebaikan sedikit dan tidak mendapat dukungan yang sewajarnya. Anak-anak berani melawan orang tua, orang yang jahat berani melawan orang yang baik dan tidak malu terhadap orang yang baik dan kejahatan yang mereka lawan itu. Walhamdulillahirrabbilalamin. Sekadar itu dulu insyaAllah untuk ceramah pada malam ni. Semoga kita semua mendapat pengajaran yang tibar, ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana ya Allah, manfa'atkanlah ilmu yang kau telah curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal, ibadah dan keikhlasan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, kau kurniakanlah kepada kami redha-Mu dan juga isteri dan suami kami serta seluruh ahli keluarga kami. Muliakanlah kami ya Allah dengan dimasukkan kami semua ke dalam syurga firdausmu tanpa hisab dan azab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.